Assalamualaikum. Computer Notion ni saya menanti dia turun. Okey, tapi dia tak turun-turun. Means daripada segi teknikalnya ni kalau ikutkan dia turun lah. Kita nak tunggu dia retrace sampai ke satu level. Okey, baru kita ambil. Tapi counter ni dia tak mau turun. So apa dia tak mau turun? Kalau dia tak nak turun, dia masih ada signal lain. Okey. So saya bagi tahu counter ni daripada dulu dia sideways, tiba-tiba dia naik dah membentuk uptrend. Okay, so saya menjangkakan counter ni dia nak naik lagi lah. Okay, so disebabkan dia dah break beberapa resistance, sekarang ni dia dah jadi breakout. Okay, so dia dah breakout. Hari ni dia breakout. Okay, 21 hari bulan 2 counter ni dah breakout. Means dia dah breakout, dia dah berada di paras paling tinggi. Okay. Kalau ikut teknik pembelian, saya ada dua teknik pembelian. Yang pertama, kita tunggu dia retrace. Means kalau kita nak tunggu dia retrace, kita nak tunggu dia retrace sehingga mungkin 673 ataupun 550. Okay, 555 lah. Tapi memandangkan dia tak nak turun. Dia tak nak turun. Okay, ketegaknya dia tak mau turun, tak apa, tak ada masalah. Dia masih ada signal buy. Okay, apa signal buy adalah breakout. Okay, so macam ni ya. Syarat pembelian saya beritahu. Anda nak beli pukul berapa? Tak ada masalah. Nak beli hari ni boleh. Nak beli esok boleh. Nak beli minggu depan pun boleh. Tak ada masalah selagi melepasi syarat. Okey. Macam ni ya. Sekarang, nilai yang paling tinggi adalah 6870. Okey. Ini adalah nilai yang paling tinggi sepanjang 3 bulan ni. Okey. Sepanjang 3 bulan apa? Sepanjang 3 tahun. Inilah yang paling tinggi iaitu 870. Okey. Jika sesuatu kaunter ni, dia dah naik melebihi nilai yang paling tinggi, iaitu kita panggil breakout lah, InsyaAllah dia akan naik balik dengan syarat. Okey, dengan syarat. Okey, ini adalah resistance. Okey, siapa yang dah ambil video saya, dia akan faham lah. Ini adalah resistance. Dan apa yang saya nak signal yang saya nak bagi sekarang ni adalah breakout. Okey. Pertama sekali, selepas buat pembelian, kita perlu akur. Nah, akur bahawa 0.87 ini menjadi cut loss level. Seri marking siap-siap. Ini adalah cut loss level. Okay. Sorry ya, lambat sikit. Okay, ini adalah cut loss. Ingat dulu, yang pertama sekali sebelum buat pembelian, ini adalah cut loss level. Okay, cut loss level adalah 870. Okay. Nak cerita, kalau jadi apa dengan counter ni, naik ke turun ke, sekarang ini cut loss level adalah 870, okey? Ini adalah cut loss level, 870, ingat dulu. Okey, maknanya dekat sini, anda belilah berapa harga pun, 880, sorry, 890 ke, RM1 ke, ini adalah cut loss level dia. Okey, jelas? Nak jawablah hati. Okey. So, syarat pembelian hari ini, okay, hari ini pada 21 hari bulan ni, syarat pembelian mestilah nanti dia close di atas 870. So, anda boleh buat pemilihan sama ada nak beli sekarang ataupun nak beli lepas pukul 4.50. Okay, ataupun nak beli esok ke, nak beli lusa boleh. Okay, tak ada masalah. Dengan syarat, hari ini dia close 870 ke atas. Andai kata anda dah beli siap-siap. Okey, katakan pukul 3.30 nanti beli. Pukul 4 beli. Tiba-tiba nanti close di bawah 870. Nak tak nak, esok kena cut loss. Itu saja apa yang saya nak bagi tahu. Okey, so nampak gaya je ni dia nak close di atas 870 lah. Okey, so tak apa. Beli saja dulu. Okey, tak kisah beli pukul apa pun. Saya tak nak bagi serentak beli, nanti dia naik banyak. Okey, so tak kisah beli pada pukul apa. Tak ada masalah. Okey, selepas buat pembelian, kena ingat, kalau hari ni dia tak berjaya close di atas 870, nak tak nak kena jual balik. Ha, itu saja. So, nak paling selamat adalah beli pada selepas close ataupun selepas pukul 4.50. Tapi kalau saya ambil risiko sikit, saya beli siap-siap. Sebab nampak potential dia nak close di atas 870. Okay. Tak faham boleh tanya. So, target price saya tak boleh bagi sekarang. Okay, kita kena bagi dia close dulu. Means nak bagi dia close, ni maknanya bagi dia close dulu nanti. Okay, katakan dia close 870 ke atas. Okay, target price yang pertama nanti adalah 0.93. Tapi bukanlah sampai-sampai tu kita nak kena jual. Jangan risau. Signal penjualan saya akan bagi tahu. Maknanya kalau kaunter ni perlu jual, saya akan mention perlu jual.
Ah, sama juga kaunter-kaunter lain. Kalau saya tak kata jual, bermakna tak perlu jual. Okey, walaupun yang last di naik saya kata jual, tengok-tengok dia naik lagi, ada reason kita sendiri kenapa kita jual. Okey, sebab dia kita dah untung 30%. Tapi kalau tak jual, tunggu lagi dapat 60%. It's okay, tak apa, tak ada masalah. Asalkan kita jual tu ada sebab. Okey, sebab dah tunggu lama, lebih daripada 3 minggu tak naik-naik, tak ada masalah untuk jual. Okey, so hari ini jika dia berjaya close di atas 870, next level cut loss adalah 93. Means nanti kalau dia berjaya naik atas 93, ini level cut loss baru. Nanti dia berjaya naik atas 980, ini level cut loss baru. Kalau dia berjaya naik di atas 1020, ini adalah level baru. Ha, itu saja. Maknanya benda ni saya akan monitor hari-hari, saya akan bagi tahu apa perlu buat. So anda tak perlu nak buat usaha sendiri untuk jual. Okey, ataupun nak tambah pembelian tu tak ada masalah. Ha, tapi nak jual. Saya walaupun saya kata contoh, ha, kalau sampai 870 kena jual. Tak. Jawapan dia kena tunggu close dulu. Kalau dia close di bawah 870 baru kita jual. So saya harap faham. Pembelian adalah disebabkan breakout. Okey, sebab dia tak mau naik. Dia tak mau turun, dia duduk naik juga. So tak ada masalah. Counter naik kita beli. Ini jawapan dia. Beli pada harga tertinggi. Beli pada harga yang tinggi dan jual pada harga lagi tinggi nanti. Ha, ini dia punya teknik. Ha, nah, jarang orang memang takut nak beli kaunter-kaunter macam ni. Ha, tapi beli lah. Sebab apa? Kita ada cut loss level. Jangan risau. Cut loss level dekat lah 870. Okay, ini sekarang ni dah jadi support. Sebab dia dah berada di atas 870. Automatically 0.870 ini adalah supportnya. Okay, so saya harap faham. Kalau tak faham juga boleh tanya. Tak ada masalah. So nak beli pukul apa tak kisah. Okay, kalau kata beli pukul 3.30. Nanti pukul 5.40 tengok dia close di bawah 870. Ha, jawapan dia nak tak nak kena jual, faham. Tapi kalau beli pukul 3.30, dia makin naik, makin naik, makin naik dan close di atas 870, hold. Malam nanti saya akan update lain. Okay, Assalamualaikum.